Bahwa hisab dengan ru'yah itu metode, bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Gak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kadha wa kadha. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain. Tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah praktik ru'yat, yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang, problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana, kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan ataukah di atas 3 di bawah 3? Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan. Jadi kalau saya pribadi saya akan menunaikan sekali lagi salat Idul Adha-nya 10 Zulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Zulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Zulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Awas nih. Jewer tuh. Gak ada begitu. Udah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah. Ustaz Adi Muhammadiyah. Awas tuh. Jelas ya. Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu gak intelektual nanti. Jadi begitu beda nih. Ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi. Ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya. Jadi gak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan. Sama-sama tanggal 10. Paham dari sini?